Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Vivo Malaysia mula mengacar kehadiran telefon pintar terbaru iaitu Vivo V17 Pro. Ia akan menyertakan sokongan 6 kamera pada peranti yang mana menempatkan 4 kamera pada bahagian belakang dan 2 kamera hadapan pada bahagian pop naik. Peranti ini turut dijana chip Snapdragon 675 dan memori sebesar 8GB RAM. Buat masa ini, tarikh pelancaran masih tidak diketahui. Huawei pula bakal menawarkan peranti boleh lipat Huawei Mate X seawal bulan hadapan. Untuk versi akhir kelak, ia dijangka membawakan sedikit perubahan pada spesifikasi selain turut akan dikuasakan oleh chip Kirin 990. Namun, Huawei masih belum mengumumkan harga jualan peranti untuk pasaran global. Mengenai Huawei lagi, jenama ini akan memperkenalkan jam tangan pintar terbaru yang dinamakan Huawei Watch GT2. Ia membawakan rekaan muka jam bulat selain dijana chip Kirin A1. Buat masa ini, butiran lanjut mengenai jam tangan ini masih tidak diketahui. Honor juga telah mengumumkan pengenalan telefon pintar Honor Vera 30 dengan chip pemprosesan Kirin 990 pada tahun ini. Telefon pintar ini dijangka akan dikenali dengan nama Honor V30 atau Honor View 30 untuk pasaran antarabangsa. Walau bagaimanapun, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Akhir sekali, Telekom Malaysia menawarkan pelan baru tanpa had kuota data dengan kelajuan internet 30 Mbps. Menerusi pelan ini, pengguna boleh menikmati kelajuan muat turun sehingga 30 Mbps dan muat naik sehingga 10 Mbps pada harga RM89 sebulan. TM juga hadir dengan promosi langganan percuma selama sebulan untuk pelan ini yang mana akan berakhir pada 30 September kelak. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.